kali ini pemain-pemain kita terlalu fokus untuk mengawal satu pemain tadi. Bola rebound mampu dilesakan oleh Alessandro Florenzi yang sudah mencetak 9 gol di Serie A tadi, mampu menembus gawang dari Andritani yang tadi sempat memblok satu kali tendangan tadi, Aris. Betul ya, kita lihat lengah lini tengah kita saat lini belakang sudah mampu melakukan blocking-blocking ya, namun kita lihat 4-4, Aris. Betul. Kita lihat Destro dikawal banyak sekali pemain, namun justru muncul Florenzi dari lini kedua dan tidak diketahui oleh para pemain kita. Ya, kita lihat dan kita tentunya berharap pemain-pemain kita mampu memberikan yang terbaik, itu yang paling penting. Memberikan respon, memberikan perlawanan. Ya, kali ini peluang untuk Indonesia. Terlalu deras tadi maksudnya kepada Fandi Eko Utomo. Fandi Eko Utomo merupakan anak legendaris Persebaya, Yusuf ya. Eko Domo. Baik, kita lihat tadi Rashid. Kerjasama tadi maksudnya kepada Fandi Eko Utomo dengan Yandi Sofyan. Jauh tadi ke depan, baik sekali kita lihat Destro. Destro hampir terjatuh, masih Destro menguasai bola. Bergerak ke sebelah kiri. Dibayangi kita lihat pergerakan yang sangat-sangat cepat tadi.